Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara. Kita lanjutkan kembali, Bang Rivaldi, seberapa besar yang sudah dilakukan oleh SAPMA begitu untuk mensosialisasikan betapa pentingnya tadi kalau Anda bilang bahwa dunia perpolitikan untuk bagi para pemuda-pemuda di Indonesia? Intinya SAPMA ini sudah bergerak untuk politik, itu memang sistemnya kita simultan, bertahap. Ketika ada pemilihan-pemilihan langsung, katakanlah Pileg Kemen 2014, SAPMA mengadakan kegiatan itu yang kita coba untuk pemilih pemula ini melek. Kita support mereka untuk juga punya keberpihakan dalam politik. Karena menurut kami teman-teman SAPMA, mengenalkan politik kepada kalangan pelajar dan mahasiswa itu tidaklah mudah. Ketika memang tujuan kita A, tetapi mungkin mereka menerimanya jadi lain gitu. Makanya butuh juga supervisi, terutama dari senior-senior di kepemudaan. Contohnya di SAPMA banyak sekali senior-senior yang memang sudah ada di dunia politik. Kita undang mereka, kita minta mereka flashback menceritakan. Karena menurut saya saat ini Indonesia masih diatur oleh politik. Oke, target dari SAPMA sendiri adalah pelajar dan juga mahasiswa. Betul. Kalau dari pelajarnya adalah itu kisaran SMA atau SMP? SMA. Oh, SMA. Seberapa penting sebenarnya anak-anak SMA ini untuk mengerti politik? Kalau menurut saya saat ini masih kisaran 50% ya. Tetapi karena apa, ketika mereka SMA, ini rata-rata kelas 2, kelas 3 yang kita kadarkan, itu ketika dia udah harus masuk ke dunia perkuliahan, itu tingkatnya beda. SMA ada OSIS, kita katakan itu dunia politiknya. Ketika masuk ke lingkungan kampus, itu ada BEM, itu ada PASMA, kalau di dunia kepala pelajaran itu porsinya seperti apa yang dilakukan oleh SAPMA untuk mungkin perpolitikan di anak-anak sekolah SMA? Kalau anak-anak sekolah, kayak kemarin itu kita minta mereka untuk menjadi pemilih pemula, melek, untuk menggunakan hak pilihnya. Hanya sampai situ dulu, untuk kalangan SMA. Kita tidak mengenalkan ya politik praktis apa tidak. Yang penting kita misalnya begini, katakan ada berapa calon, gitu kan. Ini kita bicara pemilihan langsung. Kita kenalkan kepada mereka. Kita undang, walaupun memang tidak semua hadiah saat itu, contoh pada saat Pilgub, kita undang, kita adakan di Kota Bogor, kita undang, mereka tahu bagaimana tata cara. Memilih itu seperti apa, kriterianya seperti apa, apa yang dilihat. Nah, kadang kan anak-anak SMA ini tidak mengenal itu gitu kan. Di TV kalau misalnya ada, mungkin mereka ganti channel yang lain. Oke, baik. Bang Januar, Anda melihat bagaimana organisasi gitu, penting nggak sih sebenarnya untuk mensosialisasikan? Terutama ada SAPMA di sini, misalnya ada yang lainnya, memang sosialisasi ke sekolah-sekolah atau mungkin ke mahasiswa terkait dengan politik gitu. Ya, saya rasa penting ya. Jadi memang organisasi kemudahan itu kan sebagai wadah ya. Artinya di situ suatu kesempatan sebenarnya untuk memberikan pemahaman, ya tidak melulu pemuda itu harus diajak untuk berpolitik praktis ya, tapi intinya menjadikan sebagai apalagi dari pemilih pemula, pemilih yang cerdas gitu. Hindari golput, misalkan banyak pemuda itu pada semua golput aja ya, karena politik itu kotor misalnya anggapan dia. Nah, organisasi pemuda ini ya sangat mempunyai peran penting sebenarnya untuk menghindari pemikiran seperti itu. Oke, seharusnya kalau untuk di pelajar misalnya seperti itu di SMA, porsinya seperti apa sih harus dilakukan organisasi sehingga memang tidak mengganggu juga pembelajaran mereka gitu? Ya saya rasa gini kan, mereka biasanya setiap organisasi punya waktu-waktu kan, waktu-waktu khusus untuk misalnya apakah dia ketemu pengurus kan, atau melalui program-program kan. Artinya begini, setiap organisasi pun saya rasa harus memiliki program memang real. Kalau misalnya dalam konteks ini adalah pembelajaran politik misalnya, apakah tadi misalnya di itu kan ada setiap pelajar itu atau setiap sekolah itu ada organisasi misalnya OSIS atau apa misalnya, memberikan pemahaman tentang bagaimana sih proses pemilihan pemimpin yang baik misalnya, harus demokratis misalnya, harus ada penunjukan visi misi. Nah di situ pelajar itu diajarkan juga untuk kritis. Sebenarnya calon OSIS ini cocok atau tidak misalnya. Ya artinya pola seperti itu memang tidak bisa instan ya. Tidak bisa instan, tapi itu penting karena saya melihat bahwa partai politik saat ini memang tidak bisa memberikan contoh atau pelajaran politik yang baik. Fungsinya itu bisa katakan fungsi yang satu ini mandek lah. Lebih pada fungsinya rekrutan pemuda yang sifatnya pragmatis gitu. Apakah anak pemuda ini tokoh misalnya, wah ini cocok nih untuk dijadikan calon legislatif misalnya, udah
ya kan, padahal ada juga, ya kan, hanya pemuda itu misalnya tertarik gitu, tapi sebenarnya hanya apa sebutnya kalau hal efek, oh saya didorong misalnya nih, saya merasa banyak apa ya, banyak jaringan, saya megang suatu OKP misalnya, tarik, pas setelah itu di pemilihan ternyata dia kalah habis-habisan, ya kan, habis-habis setelah itu udah, yang ada malah dia mungkin menjadi lebih apa apatis atau apa, ada juga memang ya, jarang sih, jarang yang apa yang semangat atau timbul kembali gitu. Intinya gini menurut saya, organisasi kepemudaan itu penting menjadikan wadah untuk pelajar itu benar-benar paham betul. Oke, tapi apa? Tapi apakah organisasi saat ini sudah melakukan itu gitu loh, Bang? Ya saya rasa secara maksimal belum lah, minim sekali karena ya saya bahwa kadang OKP juga ada yang terlena gitu masuk dalam politik praktis misalnya. Jadi saat ini belum terlalu dalam lah gitu Bang, jadi kalau terlena Mbak Januar, masih terlena, apakah Sapma juga terlena nih? Kalau saya katakan, untuk Sapma, saya berani mengatakan terlena dalam politik praktis, no. Oke. Itu saya katakan no, karena apa memang kita terlihat tidak pernah ada di jalanan. Tetapi bukan berarti kita mendiskriminasi teman-teman perjuangan yang ada di jalanan, tidak. Tetapi memang Sapma punya satu prinsip, kita tidak ingin dijadikan sebuah toa yang di mana toa itu dikendalikan oleh seseorang. Nah, karena apa saat ini negara kita sudah menjadi negara yang berdemokrasi. Walaupun memang negara demokrasi tak pimpin, ada cara-caranya gitu kan untuk kita bisa apa menyalurkan aspirasi kita, menyalurkan pendapat kita gitu. Di mana lagi kalau bukan melalui organisasi, di mana lagi kalau bukan melalui partai politik. Oleh karena itu saya memang menginginkan teman-teman pemuda saat ini harus bisa tampil. Sudah saatnya yang muda tampil, bukan berarti yang muda selalu betul, tidak. Harus tahu posisi, harus tahu kapasitas gitu kan, dan dia mau di mana bicara politik ini. Nah, itu sih yang penting menurut saya saat ini gitu. Oke, Sapma mengatakan dia sangat peduli sekali begitu, Bang. Nah, Bang Januar, ini banyak organisasi lah di Indonesia, ratusan organisasi. Nah, dari porsi-porsinya, ini kan ada tugasnya untuk mewadahi pemuda-pemuda, kan gitu Bang ya. Tapi dari presentasinya yang Abang lihat gitu, dari berbagai organisasi yang ada, sebenarnya sudah melakukan hal itu apa belum sih Bang? Ya, sih belum ya, belum. Jadi memang, tapi... Menurut Abang lebih fokus kemana organisasi saat ini? Ya organisasi pemuda itu kan banyak kan. Dalam artian punya passionnya juga, punya bidangnya masing-masing. Nggak melulu organisasi pemuda itu, misalnya apa, yang konsen di politik tidak melulu ada organisasi misalnya Satuan Wirausaha atau organisasi lingkungan hidup yang isinya pemuda, artinya tidak melulu artinya gini maksud saya, organisasi itu dia tidak hanya konsen misalnya tidak hanya konsen apa terhadap bidangnya gitu terhadap bidangnya, tapi dia juga harus mampu memberikan apa kadernya minimal ya kader mudanya untuk menjadi pemilih yang cerdas. Oke, tapi apakah semuanya jadi walaupun memang konsennya berbeda, tapi rawan ternyata dipolitisasi gitu loh, Bang? Iya. Sekarang gini kita gimana kita mau meminta agar organisasi kepemudaan yang ada bisa memberikan pelajaran apa pemahaman politik yang baik, karena apa organisasi sendiri kan kadang cenderung dia sudah berpihak misalnya. Ada banyak organisasi itu misalnya apa di antar partai politik, ya kan? Atau organisasinya sebenarnya bukan ada partai politik sehat, tapi kan karena dianggap seksi, biasanya para tokoh-tokoh ini memaksakan harus apa calonnya harus dari orang saya misalnya, calon ketua ini harus orang saya dipaksakan karena ujung-ujungnya untuk kepentingan ini. Oke, jadi kondisi masih seperti itu, ya, bahwa artinya, beberapa organisasi masih di bawah sebenarnya dari partai politik itu sendiri ya Bang? Iya, artinya gini, siapapun menjadi ketua organisasi muda, ya dia tetap harus berkomitmen bahwa saya ini bukan underbow partai politik misalnya. Okay. Jadinya tetap pada berjalan di relnya. Gitu. Oke. Okay. Apakah Anda melihat seperti itu juga sama bahwa banyak organisasi yang memang masih menjadi underbow tadi dari partai politik yang ada di Indonesia? Saya sangat setuju karena partai politik mempunyai sayap-sayap partai, mempunyai organisasi kepemudaan yang afiliasinya dengan partai. Nah memang kalau kita lihat secara nasional gitu, kita direct saat ini secara kelokalan lah, kedaerahan. Ketika kita bicara peran pemuda dalam politik, katakan dalam
sebuah wadah yang menaungi pemuda KMPI yang sudah sangat melegenda dan sangat populer di Indonesia. Bahwasanya keadaan saat ini memang di dalam KNPI, betul kata Kang Januar tadi, banyak sekali OKP-OKP yang dipolitisasi. Banyak sekali OKP-OKP yang memang tidak mengedepankan kecerdasannya, mengedepankan integritinya untuk menentukan bagaimana posisi dia di dalam KNPI. Bukan saja hanya dalam 3 tahun sekali pemilihan KNPI, tidak, tetapi setelah ada di dalam KNPI itu banyak sekali program yang bisa dilaksanakan, banyak sekali program kerja yang bisa disinkronkan dengan KNPI gitu. Karena kalau KNPI ini kita bisa bilang berwadahnya organisasi kepemudaan, dia plat merah, mau jalan pun dia sudah ada dana, sudah ada apa, nah muncullah nih OKP-OKP yang berhimpun di sana. Nah ini harus dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya OKP ini datang hanya 3 tahun sekali muncul pada saat pemilihan. Ya. Nah ini yang sering terjadi saat ini. Dan juga tentunya intervensi partai politik. Saya sempat bicara di jadi masih banyak intervensi ya, jelas ya? Partai politik, bicara kepemudaan. Okay. Karena ketika kita bicara pemuda tingkat nasional, oke lah, itu partai politik harus mengintervensi karena kebijakannya kebijakan nasional. Ketika kita bicara ke daerahan tingkat kota kabupaten, kasih domain kepemudaan itu betul-betul kepada pemuda. Oke, baik. Jadi masih ada intervensi, dan juga nanti kita akan bahas dampaknya apa kalau misalnya masih menjadi alat begitu dari partai politik. Gitu. Tapi kita tahan dulu, dan pemirsa tetap bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara, setelah kita akan kembali.